tentang saya di sini cuma menulis merasa lebih baik. Ya. Jadi kalau kita lebih baik dalam perkara-perkara yang objektif, maka katakanlah lebih baik dalam hal ini. Ini boleh mengatakan lebih baik dalam soal-soal yang objektif dan terukur. Yang tidak pada tempatnya adalah merasa secara mutlak lebih baik dalam segala halnya daripada yang bersangkutan. Karena boleh jadi pada yang terukur dan tampak itu kita memang lebih baik, tetapi ada berjuta hal tidak tampak di mana kita kalah daripada dia. Itu yang dimaksud di situ. Jadi yang tidak boleh adalah memutlakkan, pasti saya lebih baik daripada dia dalam segala halnya. Tapi kalau kita kemudian mengatakan, oh si A lebih baik daripada si B, dalam apa? Hafalannya. Hafalannya si A lebih banyak. Tapi si B itu bacaannya lebih bagus, tajwidnya lebih jadi. Nah seperti ini boleh. Apalagi jadi guru, harus begitu kan? Harus objektif. Dalam menilai orang kita juga begitu, objektif. Tetapi kita tidak memutlakkan, apalagi kalau itu diri kita, gitu ya, pasti lebih baik daripada orang lain. Inilah yang tidak pada tempatnya. Demikian ya Bunda ya. Sikap yang sebaiknya kita lakukan. Untuk? Ada orang yang membicarakan, padahal dia belum tentu lebih baik kepada kita. Baik. Kalau kemudian kita berada di tengah satu pembicaraan yang seperti itu, tentu saja kita kembali kepada makna ayat, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Ini bahwasanya orang yang dicela, dijelekkan itu boleh jadi lebih baik daripada orang yang mencela dan menjelekkan. Lebih baiknya dalam soal apa yang jelas? Yang jelas dia tidak menjelekkan. Orang yang menjelekkan itu meskipun lebih baik, dia lebih jelek karena menjelekkan, gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Kita bisa mengalihkan pembicaraan dengan lembut. Tidak kemudian, enggak boleh kayak begitu, dosa. Nah, kita tidak harus selalu mengatakan dengan cara langsung seperti itu, tetapi kita bisa mengalihkan pembicaraan dengan cara yang lebih lembut. Misalnya tiba-tiba ketika sedang dibicarakan hal seperti itu, kita menyinggung hal yang lebih penting daripada itu. Iya Masya Allah, kemarin katanya sudah buka arisan, siapa yang menang? Gitu. Siapa yang dapat? Gitu. Kan itu pembicaranya lebih menarik biasanya gitu ya. Nah, kalau gitu sudah bisa mengalihkan dengan cara yang ahsan, itu yang penting.